Ina Ina. Thank you.
Kita pergi beli. Naira, Naira, cari lap dulu nak. Eh, Naira. Oh, butuh sana. Sana, bilang. Bilang saya hello, hello. Atau? Dia tahu ya kalau dia pegang. Sadar. Kita punya Om. Itu bulan sekarang 78 jam. Sabar. Mau di sini saja. Lihat-lihat ini. Dekat-dekat ini kita minum air. Pamit, Pak. Kasih kuat, kasih kuat. Mas, buat sama satu, buat sama mama, terus makan anak mama ketinggal satu, apa pun kekiraan. Sudah. Oh, kasih mandi. Ya. Mami. Mami, kita angkat kasih mandi nih. Saya kasih mandi bapaknya masuk. Sekarang asar itu 13, 15, 18. Di sana boleh. Di sana. Itu cucunya apa boleh. Lagi sekarang. Ya, doakan kakek mah. Guys, ramai-ramai sih doakan. Sini. Ya, sini baru doakan. Ya.
Jarang tuh. Dan mengiringi semua ini, sebelumnya kita akan mendengarkan prosesi adat yang akan dibawakan oleh Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dari asal bulan berasal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi ya, jumi bersama ibu-ibu ini waktu waktu. Jumi bapak lupa lagi nak usai dulu pada bulan lalu. Tapi ya, jumi untuk ada tokoh agama. Tuhan waktu batu lapin awal sedengur pihak bulan lori. Tuhan saya rasa batu untuk dirasa merasa aku. Kalau saya ngomong dua alami oleh disi boleh empat tofu. Ina dipotong osara lah ya teman melawah. Manano ina teori di ina almarhum. Kalau batu lah ngetewa detik oliwi. Kei adik bahwa petong aku. Kita tuh kios, lo pahai lo atau ina kita ini waktu-waktu terlalu kiloli, ini waktu-waktu untuk kiloli itu waktu-waktu kita mau tahu nanti kita macam apa. Ini jual mio kalau lah, ina kita mau pakai lah. Lumih mau saya waktu waktu nyawang, IPS orang mau melawan, sangat terpahamisnya. Lagi bahas lebih terus. Asal waktu-waktu mami, siapa yang tenang? Ia petualang te. Nana, apa mungkin ikut bahasanya kalau ini orang nak siapa nak? Nino hijau biru tempat apa itu terikat? Nino tahu hijau ini nino, ina itu kerja, anurah, rasa rasanti. Salam dulu lah. Tapi nak berewan lah. Tapi nak berurusin lah. Maki pomo ini. Ayo pun kita berjaya.
apa bawa doa lagi yang buat rata yang bukan berulang-ulang yang terlalu sakit atau mungkin benda bukti benda bersuah iki orang yang terlalu di ini wabah naon-naon ni dan yomi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa inna ilaihi rajiun. Pada hari ini kita kehilangan salah satu orang tua kita di sini, almarhum Bapak Lamengge. Beliau itu bukan cuma masyarakat biasa di sini, beliau adalah tokoh adat di kelurahan tua di sini. Beliau yang biasa mengantar kita atau membimbing kita untuk persoalan adat. Untuk itu kami selama pemerintah dan juga masyarakat betul-betul merasa kehilangan atas meninggalnya beliau. Dan saya atas nama pemerintah mengucapkan bela sungkawa dan berdoa kita yang sedalam-dalamnya kepada keluarga, dan mudah-mudahan keluarga diberi ketabahan. Saya sesuai adat lagi atas nama pemerintah mempersilakan dan melanjutkan prosesi ada untuk pemakaman almarhum, dan diharapkan kepada kita semua nantinya agar bersama-sama memberikan penghormatan terakhir dan mengantar beliau ke peristirahatan yang terakhir. Demikian bila ditafik kodaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ditulis langsung oleh beliau, ditulis tangan sendiri oleh beliau sebelum ini beliau meninggal dunia. Nama Lamengge bin Lamehongga, tempat tanggal lahir Abelisawa, tanggal 1 Juli 1949. Agama Islam. Tempat tinggal Kemaraya Jalan Maijen Sutoyo nomor 37. Pendidikan beliau Sekolah Rakyat 6 tahun 1961 tamat. Kemudian melanjutkan Sekolah Menengah Ekonomi Pertama tahun 1964. Sekolah Menengah Atas tahun 1979. Kemudian melanjutkan Akademi Sekretaris tahun 1987. Istri dua orang, yang pertama Ibu Halifah, yang kedua Wanoge almarhumah, dengan anak 12 orang, putra 7 orang, putri 5 orang, meninggal 2 orang. Cucu beliau sebanyak 20 orang, putra 9 orang dan putri 11 orang, meninggal 1 orang. Riwayat pekerjaan beliau, tanggal 1 Januari 1966 diangkat menjadi pegawai pada kantor perbendaharaan negara Kendari, pangkat juru tata usaha golongan 1B. Kemudian tahun 1990 pindah tugas pada kantor perbendaharaan dan kas negara Bau-Bau, pangkat pengatur tingkat 1 golongan 2D. Tahun 1999 pindah tugas pada kantor perbendaharaan dan kas negara Kendari, pangkat penata muda tingkat 1 golongan 3B. Dan pada tanggal 1 Agustus 2005 beliau pensiun dengan pangkat penata golongan 3C. Tanggal 4 Oktober 2004 mendapat piagam tanda kehormatan dari Presiden Republik Indonesia Satya Lencana Karya Satya 30 tahun. Tahun 1990 menjadi Tolea Pabitara, dan pada tahun 2015 beliau istirahat untuk menjadi Tolea Pabitara. Seperti dikatakan tadi bahwa beliau bukan sekedar sebagai warga di sini, tetapi juga sebagai tokoh masyarakat, terutama adat Tolaki, tokoh masyarakat Tolaki. Kemaraya 18 Januari 2016 yang menulis beliau sendiri
Bapak Lamengge Lamhonga. Bapak Ibu sekalian yang sama berbahagia, mari sama-sama kita mendengarkan tauziah sekaligus berdoa semoga almarhum diterima oleh Allah. Dengarkan bersama, memberikan ucapan terima kasih mewakili keluarga dan kepada Bapak, kami silakan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal akhiratu lil muttaqin. Inna wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Maqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'ikatul maut. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al mautu babun wa kullun nas dahidun. Sadaqallahu al-azim wa sadaqa Rasulul Karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semua pasti mengalami namanya kematian. Dan kematian itu datangnya pasti. Kalau sudah datang waktunya, tidak bisa. Anak yang banyak, istri yang ada, yang selama ini mendampingi kita, kalau kita masuk dalam kubur, tidak ada yang mau ikut. Kekayaan kita, misalnya tanahnya kita luas, itu tidak ada yang dibawa. Tanahnya kita di mana-mana, kalau kita dikubur yang dipakai itu cuma 2,5 meter. Mobilnya kita yang bagus, Bapak Ibu sekalian, itu kalau ke kuburan bukan itu yang dipakai, yang dipakai ambulan. Artinya apa? Bahwa seluruh gemerlapan dunia ini telah terputus ketika kita meninggal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salasin." Kalau anak cucu Adam itu meninggal, ya, maka seluruh amalnya terputus. Jadi tidak bisa lagi mendapat pahala sholat, tidak bisa lagi mendapat sedekah, tidak bisa lagi menunaikan ibadah haji, tidak bisa lagi puasa, terputus sampai di situ. Kecuali 3 hal, illa min salasin. Yang pertama adalah sedekah jariah. Bapak Ibu sekalian, bagi kita yang hidup, tentunya mati ini adalah bagian dari nasihat. Kita yang punya kekayaan banyak, itu tidak ada yang kita bawa, Bapak Ibu sekalian. HP yang merek terakhir pun itu tidak bisa untuk SMS malaikat. Malaikat, jangan saya dicabut dulu nyawaku. Tidak bisa juga WhatsApp, tidak bisa juga BBM, SMS tidak bisa. Tidak bisa semua itu. Nah, tidak ada yang kita bawa. Kecuali sedekah jariah. Apa yang dimaksud sedekah jariah, Bapak Ibu sekalian? Harta yang kita belanjakan di jalan Allah. Makanya ketika kita hidup, janganlah segan-segan menyumbang. Kita titipkan harta kita itu supaya bisa kita bawa, kita nikmati kalau mati. Kita titip di masjid, kita titip di panti asuhan, kita titip di wakaf tanah kita untuk pembangunan jalan, kepentingan umum. Itu insya Allah kita bisa nikmati kalau kita sudah meninggal. Itu namanya sedekah jariah. Ini. Yang kedua, au ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Bin Lamehongga ini adalah tokoh masyarakat. Tentunya banyak ilmu yang pernah ditorehkan di keluarga besar, ya, keluarga ini dan masyarakat Yamaraya. Tentunya banyak hal yang bisa diambil pelajaran. Banyak ilmu yang telah diwariskan. Man sanna sunnatan hasanatan falahu ajru. Barang siapa yang mengajarkan, memulai suatu kebaikan, maka ia akan mendapatkan pahala terus menerus sampai ia meninggal.
Jadi kalau kita mengajar Bapak Ibu sekalian, mengamalkan itu ilmu yang pernah kita ajarkan, dimanfaatkan, dipraktekkan, diajarkan kepada orang lain, maka itu akan kita mendapatkan pensiunan pahala meskipun kita sudah meninggal. Nah itu. Yang ketiga adalah awwaladun yada'ulahu. Ya. Anak yang mendoakan orang tuanya, anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Jadi yang terpenting ketika almarhum sudah tiada, bukanlah banyak hal yang dia minta. Yang diharapkan dari anak cucunya, dari kita semua yang hidup adalah doa. Jadi doa untuk kedua orang tua atau doa dari kita semua yang hadir ini, insya Allah akan dapat meringankan beban beliau. Rabbana fir lana alladzina sabaquna bil iman. Rabbana fir lana alladzina sabaquna bil iman. Jadi ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dan dosa orang yang telah meninggal yang mendahului kami. Jadi bagi kita penting Bapak Ibu sekalian, anak-anaknya, cucu-cucunya, supaya orang tua kita itu merasa tenang, merasa nikmat, maka tiap hari sehabis sholat kita doakan. Kita doakan Bapak Ibu sekalian. Jadi tidak penting bagi kita, ya, banyak. Karena orang tua kita itu tiap hari akan berdiri di depan pintu rumah kita. Kalau anaknya itu tidak ada yang kirim doa, orang tua kita itu menangis. Dalam kitab Fathul Mu'in, dalam kitab Duratun Nasir dijelaskan bahwa orang tua kita itu tiap hari datang ke rumah kita. Apalagi kalau malam Jumat tidak ada anak keturunannya yang mengirimkan doa, orang tua kita itu menangis. Nah ini penting. Kemudian yang terakhir bagi kita Bapak Ibu sekalian, pelajaran kita bagi yang hidup, bahwa semua yang bernyawa, semua yang hidup akan mengalami kematian, dan itu pasti. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu umurnya 63 tahun. Nah, alhamdulillah almarhum ini umurnya 65 tahun, itu sudah ada bonus. Jadi umurnya umat Nabi Muhammad Bapak Ibu sekalian itu antara 60 dan 70. Nabi umurnya 63 tahun. Jadi kalau misalnya umurnya kita sudah ya 59 atau 60 atau 69 dan sebagainya, itu tidak lama lagi kalau kita mengikuti hadis ini. Maka kita siap-siap. Karena Allah itu mencabut nyawa seseorang tidak mengenal. Oh saya ini masih banyak tanggunganku. Oh saya ini masih banyak utangku. Oh saya ini masih banyak dosaku. Tidak dilihat itu. Yang jelas kalau sudah waktunya, ya, la yastahiruna sa'ah wa la yastaqdimun, tidak bisa dimajukan, tidak bisa dimundurkan. Yang jelas kalau sudah waktunya, kita akan harus mau tidak mau kita harus menghadap Allah Subhanahu wa taala. Seperti Bapak Lamengge ini, keluarganya, anaknya, istrinya masih sayang, masih cinta kepada beliau. Tetapi Allah jauh lebih cinta. Jadi inilah bagian daripada proses kehidupan kita. Jadi kita juga akan mengalaminya itu. Olehnya itu Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan ini marilah kita sama-sama berdoa. Dan sekaligus saya mewakili keluarga, kalau ada kesalahan Bapak Ibu sekalian terhadap almarhum, mohon dimaafkan. Karena ini yang dapat meringankan beban beliau. Yang kedua, kalau ada yang punya tanggungan berupa utang dan sebagainya, mohon diinformasikan kepada ahli warisnya, kepada anak-anaknya. Karena itu juga adalah bagian yang dapat menghalangi ketenangan di dalam kubur. Nah, inilah barangkali Bapak Ibu sekalian, mohon maaf atas segala kekurangan, dosa-dosa atau kesalahan almarhum mohon dimaafkan. Sekaligus sebagai ucapan terima kasih Bapak Ibu sekalian telah hadir, melayat, mohon keikhlasannya Bapak Ibu sekalian untuk mendoakan, membacakan suratul Fatihah kepada almarhum. Baik, kita sama-sama membaca Al-Fatihah untuk almarhum. Ya. Ila hadrati Nabi sallallahu alaihi wasallam, khususan ila arwahi Lamengge bin Lamehongga, lahumul Fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekian dan demikian, mari kita sama-sama mengantar jenazah disolatkan di masjid Fastabiqul Khairat. Nah, terutama Anda tolong keluarga, malah kita sama-sama menyerahkan, karena kalau sudah ada 40 Waalaikumsalam. Baik Bapak Ibu sekalian, keluarga Anda tolong, mari sama-sama kita mengantar jenazah almarhum, dan kita akan sholatkan jenazah almarhum di Masjid Fastabiqul Khairat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti bisa mepet ini, pete-pete saya pete-pete, mepet waktunya. Bisa aja dua orang di depan ini. Oma, iya, Oma. Ayo kita. Ayo. Kita. Ini mobil apa? Hah? Kita mau naik mobil ke situ. Ayah. Ayah. Naik apa? Kita mau tanya apa? Mana mereka, ayah? Kenapa dikasih begitu, ayo? Ya, kenapa dikasih begitu? Hah? Lihat nih kaki. Sandi, turun kok. Dia melakukan tas dinding ya.
Thank you.
Kemal. Ya Rabbi,
فإن كل لما جميع لدينا مهدرون وآية له الخلق بشيء أفر على الكون سبحان الذي خلق الأفعال جلها من خلق الأرض ما سيئتها لا شمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الشمس ولا القمر Thank you.
main aku ini dia.